depan saya akan memberikan keterangan pers secara resmi. Sebaiknya saya belum jawab ini karena saya sedang memakai pakaian wali kota. Siap. Nanti tunggu aja minggu depan saya akan undang di luar wilayah kantor pemerintah karena ini menyangkut tentang politik. Si berikhtiar mengambil pilihan utama melalui jalur partai politik. Pada warga Samarinda yang telah berinisiatif mengumpulkan KTP, saya persilahkan itu didaftarkan. Jadi jalur perseorangan itu sebagai opsi alternatif terakhir. Ya justru telepon aja. Lebih banyak ketemu dengan tim-tim parpol. Jadi ada komunikasi di beberapa partai politik. Saya justru lebih intens di situ daripada di perseorangan. Maksudnya, ya ini benar-benar adalah teman-teman yang selama ini seperjuangan, yang mengurusi, yang bertemu dengan perwakilan-perwakilan atau tokoh-tokoh masyarakat yang bergerak secara sukarela mengumpulkan KTP itu. Sampai saya tanya, emang KTP-nya udah cukup? Rupanya udah cukup, udah terkumpul kurang lebih 60.000. Walaupun sampai hari ini saya nggak pernah lihat fisiknya. Saya cuma dapat laporan, benar Pak Wali ya, KTP itu sudah terkumpul kurang lebih 60.000 disertai dengan form tanda tangan basah. Terus kalian pakai uang apa? Ini murni nggak pakai uang. Jadi memang yang kita daftarkan itu, yang didaftarkan oleh tim itu bakal calon wakil wali kotanya adalah Pak Safar ya. Tapi apakah ini akan berlanjut sampai di final? Belum tentu. Karena saya tadi udah mengatakan kan bahwa opsi atau pilihan atau jalur utama yang akan saya kedepankan adalah partai politik. Kalau tidak ada lagi opsi, akhirnya misalnya jalan opsi independen atau jalur perseorangan, maka iya Pak Safar yang akan maju sebagai wakilnya.